Berbeda dengan malam tirakatan yang lain, warga Dusun Kuncen, Bateran, Temanggung, Jawa Tengah gelar malam tirakatan di tengah area persawahan dengan mengusung semangat Juang Bung Karno. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya diperingati secara meriah dengan nuansa gegap gempita di seluruh penjuru daerah. Malam sebelumnya, masyarakat lazim menggelar sebuah prosesi sakral yang disebut Malam Tirakatan. Tak terkecuali yang diselenggarakan oleh warga masyarakat RT 2 RW 4 Dusun Kuncen, Desa Bateran, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung pada Rabu malam 16 Agustus. Uniknya, malam tirakatan tersebut digelar di tengah areal persawahan dengan mengusung semangat juang sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Acara sendiri diawali dengan pembacaan riwayat serta makna kemerdekaan Republik Indonesia yang sejatinya merupakan hasil perjuangan rakyat, bukan pemberian bangsa-bangsa penjajah. Jadi kita konsepnya kenapa ada di tengah sawah, itu kita mengambil atau mengingat sejarah bahwa dulu kita mengingat bahwa perjuangan dari pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan itu kebanyakan dari petani, dari kalangan-kalangan buruh itu sangat banyak sekali. Itu yang terpenting kenapa di tengah sawah, yaitu tadi seperti yang saya bilang, kita ingin mengingat kembali, mengulas kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang, oleh para tokoh-tokoh pejuang yang telah gugur. Seperti itu. Sementara itu, terkait tema semangat Bung Karno yang mereka usung juga sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh bukan atas pemberian para pejajah, namun atas dasar kedaulatan dan semangat gotong royong yang sampai saat ini masih mendarah daging. Di tengah gempuran zaman yang kian maju, masyarakat diharapkan untuk tetap membawa serta semangat Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari rasa cinta terhadap bangsa negara atau nasionalisme, semangat gotong royong, hingga pentingnya menjaga kedaulatan bangsa sampai kapanpun. Lestari, salah satu warga Kuncen yang ikut serta dalam malam tirakatan ini mengatakan, malam tirakatan ini mengajarkan kepada generasi muda rasa nasionalisme. Selaku warga RT 2 RW 4 sangat bangga dan berterima kasih sekali kepada warga semua yang mau melestarikan dan mengajarkan kepada generasi penerus kita rasa nasionalisme dan mengingatkan bahwa Bung Karno adalah bapak proklamator kita yang sangat penting untuk sejarah bangsa Indonesia. Selain pembacaan doa bersama, acara malam tirakatan di lingkungan tersebut juga dimeriahkan dengan pementasan beragam kesenian lokal, seperti topeng ireng hingga tari anak-anak yang semakin menghangatkan suasana. Adityo Prusika, Temanggung TV.